Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, banyak umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan kalau terjatuhnya bilang sakit segera sembuh, jangan kalau penyakitnya. Oke, teman-teman, video kali ini menunya malam kali ini puyung hai ya teman-teman. Oke, ini semua bahan saya masukkan daging ayam. Udang, kasih bumbunya, Royco, garam, lada, dan bawang goreng ya. Ini semua itu kalau nggak ini suka bawang goreng skip aja, dan ladanya di skip aja karena kami kan kalau masak tuh harus ada lada ya teman-teman. Dan masukkan wortel dan bawang kubis, bawang bombay, ya. Saya masukkan tepungnya. Masukkan telurnya. Oke, saatnya kita goreng. Oke, kecilkan api. Tapi jangan terlalu besar, nanti dalamnya enggak matang ya teman-teman, karena ini kan jumbo ya. Oke lah teman-teman. Oke, sekarang kita potong. Thank you.
sekarang bikin topping sausnya. Oke, saya kasih 3 sendok makan gula. Oke, kasih 2 sendok makan kecap Inggris ya teman-teman. Kasih sedikit air. Oke, masuk ke tomat dan paprikanya. Oke. Messi. Oke lah teman-teman, nih malam kali ini menu kami simple sekali dan cepat membuat puyung hai. Oke lah teman-teman, nih bahan-bahan untuk membuat puyung hai. Ini ayam udah saya cincang halus, udang saya cincang halus, wortel, daun bawang, sayur kubis, bawang bombay, itu semua sayur-sayur sesuai selera ya teman-teman. Tepung terigu udah sendok makan. Nah ini Royco 1 sendok makan, bawang goreng, lada bubuk, garamnya setengah sendok makan, 4 butir telur karena saya mau bikin puyung hai jumbo ya. Nah ini 5 sendok makan tepung maizena ya. Untuk topping sausnya, ini saya kasih paprika merah, kuning, hijau, dan nanas, saus tomat, kecap Inggris, air sedikit, nanti dikira-kira aja ya.